Masuk ke hari ketiga. Di hari ketiga ini kita bakal ngebahas tentang strategi jualan di TikTok. Aku mau tanya dulu dong ke teman-teman, siapa di sini yang udah jualannya pakai TikTok? Kali ini kita bakalan masih belajar, Kak. Aku, Kak, tapi aku pakai TikTok Ads. Masih belajar. Wah, banyak ya yang masih belajar. Oke, kita belajar bareng Kak Hilmi. Coba Kak Hilmi udah masuk belum, Kak Hilmi? Halo, Kak Hilmi. Masih di mute, Kak. Oke, halo Kak Iis. Halo Kak Hilmi. Hari ini kita bakalan belajar tentang strategi jualan di TikTok ya, Kak? Ya, betul banget. Nanti aku bakal sharing-sharing ke teman-teman gimana sih caranya TikTok itu bisa jadi aset digitalnya teman-teman, khususnya tempat untuk jualan. Gitu. Oke, langsung aja ya, Kak, karena udah lebih 1 menit nih. Oke, Tapi kita oke. terbatas cuma 1 jam aja, jadi kita langsung mulai. Waktu Oke. dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Is. Teman-teman, kenalin nama saya Hilmi. Nah, buat yang lama mungkin udah pernah lihat muka saya ya. Anggota lama. Nah, buat yang masih baru sama saya kenalin, saya Hilmi. Nah, saya ini yang megang TikTok marketingnya di Bumi Langit Group. Nah, hari ini saya bakal sharing sama teman-teman gimana sih caranya si TikTok ini biar jadi ladang cuan, gitu kan? Jadi kayak kalau mak-mak pebisnis kan gitu ya, ah, aku mau main IG biar banyak cuannya, gitu kan? Aku mau main TikTok biar banyak cuannya. Kalau enggak, ya udah gak usah, gitu kan? Oke, nah sekarang aku bakal sharing versinya aku, caranya aku gimana sih ngebangun TikTok dari awal gitu ya sampai sekarang. Oke. Sambil saya share screen. Nah, udah muncul ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke inti materi, aku mau sharing dulu. Nah, TikTok itu sebetulnya udah ada dari lama ya, udah dari cukup lama, tapi baru meledak baru-baru ini gitu kan, dengan berbagai tren gitu, apalagi brand-brand besar juga udah ngikut ke TikTok gitu ya, udah ngikut iklan di sana. Makanya orang Indonesia yang mencapai peringkat kedua untuk ad reach rankingnya, ini data di bulan Oktober tahun 2021. Wah, bayangin aja, ada 25 juta audiens yang aktif di sana. Nah, makanya ini sayang banget kalau misalnya teman-teman apa ya, melewatkan peluang ini gitu, melewatkan masa yang banyak gitu kan, tanpa memanfaatkan TikTok ini. Nah, yang pertama ada USA. Kemudian, nah kalau misalnya teman-teman lihat nih ya grafiknya. Dari tahun 2018 itu memang udah ada nih ya, tapi peminatnya masih sedikit gitu kan. Masih ada yang coba-coba, ah gak seru gitu kan. Terus 2019 udah mulai naik, udah ada orang yang bikin konten gitu, walaupun kalau dulu memang masih negatif dalam tanda kutip ya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman ingat gitu ya, dulu mah TikTok teh ah cuman joget-joget doang gitu kan, nyanyi-nyanyi doang, terus cuman anak-anak muda doang gitu kan, isinya nggak bisa dipakai jualan dan sebagainya gitu. Nah, sebetulnya dari dulu itu TikTok memang udah nyediain ini platform bisa buat jualan juga loh, gitu kan. Buktinya TikTok itu dari dulu udah ada dua jenisnya, TikTok pribadi sama TikTok bisnis, sama dengan Instagram. Nah, cuman kalau dulu memang belum terlalu rame si TikTok bisnis ini gitu, jadi kebanyakan dipakai buat personal gitu ya, buat seru-seruan doang, buat hiburan doang gitu. Lama-lama karena udah makin banyak peminatnya ya, si audiensnya, si apa ya, bisnis-bisnis online tuh ngelihat peluang, eh kalau kita nyemplung di sini rame juga nih gitu kan. 2020 mulai naik, apalagi di 2021 sekarang ini. Nah, kalau saya itu
dulu di TikTok perhatiin banget ya nih orang-orang gitu ya, sering ada yang nge-share pengalamannya di TikTok. Aku dulu main di TikTok katanya tuh jualannya masih kecil-kecilan, door to door katanya dulu, tapi sekarang berkat jualan di TikTok udah bisa beli rumah, beli mobil, segala macem. Terdengar memang moonshot sekali gitu ya. Wah, emang iya gitu, cuman modal jualan di TikTok udah bisa beli rumah. Tapi memang betul, karena mereka masuk ke dalam momentum emas TikToknya gitu. Jadi pas waktunya ketika mereka jualan di TikToknya pada masa rame-ramenya ya, algoritmanya lagi bagus banget, lagi heboh banget, akhirnya naik juga gitu. Nah, makanya di 2021 itu pesat juga, jauh lebih pesat peningkatannya. Gitu. Dan sekarang udah masuk ke 2022. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini belum coba TikTok buat jadi media pemasaran, itu sayang banget karena momentumnya nggak tahu bakal serame kayak dulu, gitu kan? Nggak tahu semakin memudar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin sosmed dari zaman dulu nih ya, bukan TikTok, apa ya dulu platform video itu YouTube. Nah, YouTube aja. YouTube muncul tahun 2012-an gitu ya, kalau nggak salah, rame di Indonesia. Nah, semua orang berbondong-bondong ke YouTube. Tiba-tiba jadi konten kreator YouTube, pada bikin konten segala macam. Karena ada monetize ya di dalamnya. Jadi orang-orang tuh pada bikin YouTube, gitu kan, biar dapat uang segala macam gitu. Nah, lama-lama muncullah TikTok ini. Yang sama video, platform video, cuman lebih singkat. Singkat, padat, terus lebih ringan gitu kan, daripada YouTube kan videonya misalnya panjang-panjang gitu. Misalnya nih, YouTube ada satu video gitu kan, berdurasi 10 menit. Orang bisa menyerap informasi 10 menit di TikTok itu, udah berbagai macam video, berbagai macam informasi. Setuju kan ya? Coba teman-teman aja nonton berita gitu ya di YouTube, misalnya 5 menit deh, 5 menit lama gitu. Sedangkan di TikTok itu, kayak orang-orang bikin durasinya pendek-pendek 30 detik gitu kan, paling lama semenit gitu ya. Dan kita tuh sekali scroll udah dapat berbagai macam informasi. Nah, makanya kenapa TikTok ini hot banget, platform yang hot banget gitu. Nah, ini sekilas ya untuk sejarahnya dari TikTok itu belum siapa-siapa, belum jadi apa-apa gitu ya. Sekarang udah udah rame banget. Nah, terus ini ada yang lucu nih. Dulu itu TikTok saking ramenya, dia itu sengaja algoritmanya. Jadi tidak melihat siapa orangnya, tidak. Jadi mereka itu fokusnya, algoritmanya gitu ya, content distribution. Jadi mereka nggak ngelihat siapa orang yang bikin kontennya, tidak. Tapi apa konten yang mereka buat gitu. Jadi semakin kontennya disukai banyak orang, semakin direkomendasikan ke lebih banyak orang lagi. Gitu kalau TikTok. Nah, makanya dulu TikTok sampai bilang kayak gini, don't make ads, make TikToks. Wah, sombong banget. Jadi dengan kamu main TikTok udah setara dengan ads loh, reach-nya, jangkauannya. Dan itu memang betul, saya ngerasain sendiri. Dulu kayak sebelum ada TikTok kan main marketing di Instagram. Di Instagram itu memang lama gitu kan, apalagi buat reach atau jangkauan itu lama gitu, kayak harus kalau dulu kan mengandalkan hashtag gitu kan, terus gimana caranya biar orang nge-save postingan kita, nge-share segala macam. Ya sebelum ada Reels dulu di Instagram. Nah, makanya TikTok muncul dengan tagline-nya untuk TikTok for business, don't make ads, make TikTok gitu. Jadi dengan kamu buka akun bisnis di TikTok udah setara dengan nge-ads di platform lain gitu katanya ya, sombongnya TikTok. Nah, tapi sekarang ya, karena momentum keemasan dia itu udah dapat dari orang-orang, akhirnya dia baru deh memunculkan TikTok Ads. Nah, tumbuhkan bisnismu dengan TikTok. Jangkau target audiensmu dan dapatkan hasil dengan cepat menggunakan TikTok Ads Manager. Dengan basis audiens yang besar dan fitur yang mudah digunakan, siapapun bisa jadi ahli pemasaran, katanya gitu. Nah, jadi agak disayangkan juga kalau misalnya teman-teman baru main sekarang gitu. Kalau dulu yang namanya FYP itu gampang gitu. Kayak tiba-tiba bikin postingan aja ya. Iseng doang misalnya, tapi ada 100.000 yang nonton. Apalagi diseriusin. Nah, makanya dulu itu saya bikin beberapa akun TikTok kan di CP Bumi Langit Group itu ya. Ada SBO, SAO, Yuka.
dan perintilan-perintilannya gitu. Dan itu pertumbuhannya cepat banget, kalah gitu sama Instagram. Nah, dulu ya. Nah, tapi sekarang karena TikTok sudah membatasi untuk FYP secara gratis gitu ya, karena dia udah mulai ngeluarin TikTok Ads. Tapi it's okay. Di sini saya bakal ngasih tips gimana caranya kita tetap di sini ya, di ranah yang organik tapi masih bisa maksimal gitu kan. Oke, tadi juga sempat baca sedikit ada yang pakai TikTok Ads ya. Buat teman-teman boleh sambil sharing juga ya di sini. Udah pakai akun TikTok atau belum, terus udah sampai mana, boleh dong sharing-sharing. Sedih banget belum di ACC verifikasi TikTok Shop. Nah, itu kan ada syarat dan ketentuannya ya. Nah, biasanya TikTok itu punya apa, panduan komunitas yang harus kita ikutin. Nah, jadi itu harus dibaca apa ya gitu, yang tidak boleh itu apa gitu. Oke. Mau buka toko di TikTok. Terbentur jumlah follower yang diminta oleh TikTok. Jadi bagaimana ya? Oke, mungkin mau ini ya, TikTok Shop. Nah, kalau dulu memang ada minimum jumlah followers. Jumlah followers, jumlah apa durasi video, jumlah tayang, segala macam. Nah, tapi sekarang udah boleh tanpa persyaratan itu. Tapi memang sebaiknya akun TikTok teman-teman itu udah cukup lama gitu. Maksudnya tetap harus udah ada konten yang diposting sebelumnya gitu. Soalnya kalau misalnya TikTok-nya sangat baru, TikTok Shop-nya juga pasti otomatis sepi gitu. Mungkin itu yang jadi pertimbangan. Makanya pasti ketika pembuatan TikTok Shop itu dianjurkan yang memang udah dari lama pakai TikTok-nya gitu. Nah, ini Kak Mayang, kalau untuk berjualan di TikTok, apa harus punya followers banyak dulu? Nah, ini dia yang jadi headline-nya kita. Nah, ini ya kebanyakan ya teman-teman yang sebelumnya juga, yang ya saya beberapa kali ngajar gitu, entah itu offline atau online, kayak buru-buru banget gitu kan, kayak, Kak, aku pengen cepet jualan nih, gimana caranya, dan sebagainya gitu. Nah, itu tuh ada journey-nya, ada tahapannya, apalagi untuk organik. Dan even teman-teman pengen nge-ads pun, itu ada tahapannya. Itu jangan sampai, ah, aku mah langsung bikin konten deh sekali, terus langsung di-ads, misalnya 1 juta, biar langsung banyak, biar langsung FYP. Nah, itu juga salah gitu kan, ada journey-nya dulu sebetulnya. Jadi nanti saya bakal sharing tahapan saya membangun akun TikTok ini biar si kontennya rame dulu, dilihat banyak orang dulu gitu kan, otomatis banyak followersnya kan lama kelamaan, dan bisalah dijadiin aset untuk jualan gitu. Jadi tahapannya bayi dulu nih, kalau manusia kan kayak bayi dulu gitu ya, dibekelin konten yang banyak gitu kan, konten yang rame, konten yang banyak FYP, nah baru deh dapat followers di sana gitu. Jadi kalau misalnya TikTok itu nggak perlu nyari followers dulu, nggak perlu. Yang penting teman-teman kontennya bagus ya, kontennya bagus, kontennya disukai banyak orang. Nah, baru deh habis itu bisa masukin konten-konten yang jualannya gitu, karena si masanya udah ada gitu kan, si audiensnya. Mbak Nurliana baru buat katanya. Tuh, nih ada Mbak Pipi bingung tentuin kontennya. Oke, nanti aku share juga ya. Main TikTok dari tahun 2016, belum kepikiran bisa jualan sekarang, akunnya lupa. Lah, sayang dong akunnya lupa. Tapi nggak apa-apa sih. Biasanya kan kalau akun yang lama tidak terpakai, seolah-olah mati gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen jualan di TikTok, sebaiknya nggak apa-apa bikin akun baru aja gitu. Nih, Kak Rusti juga belum banyak followers, masih nol banget katanya. Oke. Oke, oke.
Nih, ada Mbak siapa nih ya? Masih Realme nih username-nya. Aku udah pakai TikTok Ads Kak selama hampir 2 tahun. Tapi sayangnya belakangan ini algoritmanya jelek. Mulai dari iklan yang sulit jalan, konversi di 100% CPA agak stabil. Ya, betul banget. Jadi namanya apa ya? Bisnis kali ya, TikTok juga yang awalnya menawarkan platform yang mudah FYP gitu ya, mudah menjangkau banyak audiens, itu gratis loh gitu kan. Lama-lama ada TikTok Ads, terus TikTok Ads-nya juga masih murah banget gitu dibanding Facebook Ads. Lama-lama jadi sulit. Nah, kayak gitu. Jadi memang memang apa ya, marketingnya TikTok sendiri kali ya. Cuman it's okay, kita masih bisa manfaatin sisanya gitu kan. Masih bagus kok dari segi algoritma. Masih oke, audiensnya juga masih banyak gitu. Oke. Nih, ini juga banyak juga ya teman-teman yang belum main ternyata ya. Nah, kalau kalau misalnya teman-teman memang belum ngonten atau belum punya aplikasinya sama sekali. Nah, kalau saran saya nih ya, meskipun teman-teman nggak bikin konten TikTok, kalau nonton mah nonton aja gitu. Karena di situ terkadang saya juga dapat insight nih dari orang-orang jualan gitu. Eh, ini ada yang jualan rame banget nih gitu kan. Ya gimana cara jualannya biar bisa rame? Nah, itu saya suka dapat insight-insight dari sana. Terus kita juga bisa memahami si audiens di sana tuh trennya apa aja gitu kan. Jadi biar biar orang tuh ngomongin tren, kita nggak bengong gitu, ngomongin apa sih gitu kan. Nah, di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya masih ngeblank banget sama TikTok, ditonton aja. Nanti juga kayak cepet lah, cepet tahu gitu ya isinya apa aja. Oke. Oke, sip. Oke. Nah, ini permasalahannya ada yang memang udah biasa banget ya pakai TikTok, udah nyampe nge-ads, udah banyak TikTok shop segala macem, tapi kebanyakannya teman-teman masih bingung. Masih bingung ini udah ngonten tiap hari tapi tetap gak ada yang lihat gitu kan, udah pakai sampul segala macem. Terus harus kayak gimana? Soalnya aku pengen nih jualan di TikTok-nya rame dan pakai TikTok shop gitu ya. Nah, jadi step by step-nya aku. Kelewat. Nah, kita lanjut ya di materinya. Nah, ini sebelum kita lanjut ke intinya nih ya, aku juga pengen ngeliatin. Nah, telah banyak nama yang besar karena TikTok. Nah, ini orang-orang personal branding yang awalnya itu belum ada karir sama sekali ya di dunia entertain gitu kan. Namanya bukan siapa-siapa gitu ya. Ketika dia ngonten di TikTok pada masa ramenya TikTok gitu ya. Nah, orang-orang suka dan mereka menjadi jadi dapat exposure yang banyak sampai berjuta-juta gitu kan followersnya. Bayangin nih kalau misalnya di Instagram aja dapetin 10 juta followers itu harus kayak gimana dulu gitu kan? Harus artis kayak siapa dulu gitu. Nah, sedangkan di TikTok begitu mudahnya dapat followers. Nah, artinya teman-teman juga punya kesempatan yang sama. Walaupun teman-teman kontennya bukan konten yang hiburan gitu ya, karena kita di sini mau jualan, tapi tetap aja punya kesempatan yang sama gitu. Makanya tadi kayak udah apa namanya, udah berusaha katanya, udah pakai sound yang viral segala macam, tapi masih belum bisa. Nah, oke, kita cari alternatif yang lain. Apa sih yang harusnya dilakukan gitu kan? Apa sih yang belum dapat gitu saat pembuatan kontennya? Next. Nah, ini aku mencuri ya, mencuri data. Jadi di tim pemasaran, biasanya mereka kan ada laporan tuh, perolehan leads. Nah, ini aku dapat perolehan data leads pekanan, kalau nggak salah ini bulan Januari. Nah, ini TikTok dibandingkan sosial media yang lain masih menjuarai. Nah, ini organik loh ya. Ini teman-teman marketing melakukan marketingnya secara organik. Nah, TikTok itu masih menjuarai. Yang kedua ada Facebook, yang ketiga Instagram, dan yang terakhir baru Ads. Nah, ini unik banget kan, karena udah organik gitu kan, tapi dia malah paling unggul gitu kan. Cuman, kalau TikTok ini karena si audiensnya
board gitu kan, luas banget, bisa aja kayak nyasar gitu kan. Misalnya teman-teman jualannya, jualan apa ya, misalnya jualan gamis misalnya, ada list yang masuk nih, misalnya list masuknya itu ternyata nawarinnya untuk apa ya, misalnya, bisa B2B gak, atau segala macam, pokoknya ada leads yang termasuk cold, dingin gitu ya, kayak misalnya SBO nih, SBO ngadain kelas TikTok marketing, terus ada anak kelas SD, kak, boleh gak aku ikutan kelasnya, misalnya, oh mohon maaf deh, misalnya ini belum cukup umur, dan lain sebagainya. Nah, itu resiko TikTok. Jadi dia itu bisa mengumpulkan banyak masa, cuman ya itu, banyak kecampur-campur gitu. Itu kekurangan dari TikTok. Cuman ini kelebihannya memang belum bisa dikalahkan sama platform lain ya, menurut saya. Facebook belum bisa, Instagram juga belum bisa, TikTok masih menjuarai. Nah, kecuali Instagramnya udah jago nih teman-teman Reels-nya, ya sama kayak TikTok itu bisa aja. Nah, sekarang kita masuk aja ke jenis konten. Jadi, kalau saya bikin konten itu, pakai dua jenis. Yang pertama ada engagement, yang kedua content selling. Nah, tujuan konten engagement ini, gimana caranya aku meraih audiens sebanyak-banyaknya. Nah, kalau tadi kan aku udah bahas kekurangan TikTok itu terlalu broad, terlalu luas. Bisa aja dia itu nyasar, bukan masuk target market kita. Gitu. Nah, tugasnya di content engagement ini, gimana caranya orang-orang yang ngumpul atau followers yang ngikutin akun teman-teman itu masuk ke target market. Gitu. Nah, contoh nih, kalau misalnya bikin konten, misalnya teman-teman itu jualan skincare buat anti-aging gitu ya, buat ibu-ibu misalnya. Nah, tapi engagement, konten engagement yang teman-teman bikin itu, misalnya tentang anak muda. Nah, otomatis kan gak masuk nih ya sama target marketnya teman-teman. Yang ngumpulnya anak-anak muda yang belum memerlukan skincare anti-aging gitu kan. Tapi rame sih rame gitu, tapi tidak masuk, si audiensnya itu tidak masuk ke target market. Nah, ini yang sering disayangkan. Jadi peserta itu ya, kalau misalnya ada workshop offline juga kemarin, saya masih ingat, pokoknya ada beliau itu jualan apa sih, fashion muslimah lah, pokoknya segala macam ada fashion muslimah, tapi ya otomatis target market dia kan muslimah semua tuh, gitu kan. Terus saya tanya, udah bikin akun TikTok belum? Udah, katanya. Udah ada yang FYP, yang nontonnya 100.000, katanya. Okay, gitu. Kontennya konten apa? Kata aku. Terus beliau jawab, ini konten mancing, katanya. Ya, saya kaget dong, kayak, lah, pantesan dong konten mancing, gitu. Kan target market bapak, ibu-ibu nih, gitu kan, muslimah, gitu. Kenapa kontennya tentang mancing? Ya, soalnya kebetulan aja saya iseng, terus tiba-tiba rame, katanya, gitu. Nah, itu yang sering disalahartikan. Jadi kalau misalnya ada tren pun, tetap harus pilih-pilih. Misalnya ada tren tertentu nih, bikin konten lah, ngikutin tren ini. Nah, harus dipikirin matang-matang dulu, ini tren bisa masuk target market teman-teman apa enggak. Jangan sampai salah, gitu kan. Soalnya kalau misalnya si engagement ini, si audiensnya udah salah, itu besoknya kalau misalnya kita bikin konten, kemungkinan besar audiens yang kemarin yang bakal nontonnya. Nah, jadi susah buat ngefilter yang benar-benar masuk ke target market. Soalnya saya ngerasain banget ketika pegang TikTok, TikToknya SBO. Nah, TikTok SBO itu kalau dulu memang zaman dulu itu ibu-ibu tuh belum banyak gitu ya main di TikTok. Nah, tapi walaupun si audiensnya sedikit gitu ya, kekumpulnya dibanding misalnya akun sebelahnya gitu ya, yang marketnya memang anak muda, it's okay gitu, walaupun sedikit, yang penting tertarget. Nah, yang penting tertarget. Nah, ketika si akun ini sama tim ya, nah tim nggak ngeh gitu kan, kalau misalnya kayak yang saya lakukan adalah menjaga si audiensnya untuk masuk ke target market. Nah, dia bikin konten lah tentang anak muda, wah itu kacau. Ya, bukan berarti kacaunya langsung kacau kayak gimana, enggak. Cuman yang jadi ikut kelasnya itu anak SD, anak SMP gitu. Yang bukan target marketnya si SBO.
gitu. Jadi teman-teman pun di sini bisa bisa jadi kayak gitu. Misalnya teman-teman tuh udah jelas-jelas target marketnya ibu-ibu gitu kan, tapi si kontennya nggak relate banget sama ibu-ibu gitu, misalnya tentang tentang apa ya, tentang percintaan anak muda segala macam gitu. Intinya kalau konten engagement ini walaupun terbilang mudah ya, kalau bikinnya itu mudah karena kontennya itu nggak perlu ada jualan, hiburan aja, hiburan, interaksi, dan lain-lain lah. Pokoknya nggak usah ada jualan. Jadi tugasnya kita itu ngumpulin massa sebanyak-banyaknya, tapi tetap tertarget sesuai target market. Gitu. Nah, setelah si audiensnya terkumpul, yang saya lakukan adalah bikin konten soft selling dan hard sellingnya. Pokoknya konten selling aja. Jadi kalau misalnya audiensnya udah ada, saya mengolah si audiensnya menjadi calon customer. Jadi gimana caranya? Mereka udah aware nih tentang produk kita. Mereka ngeh gitu ya, kita jualan apa. Minimal kayak gitu aja. Ini biar gak bingung, saya udah nyiapin beberapa contoh. Oke, ini di pause aja ya videonya. Nah, ini salah satu konten engagement yang pernah viral waktu itu. Jadi konten engagement-nya ini tentang tentang muslimah gitu kan, ini memang akun publik cerita harian muslimah, jadi intinya memang konten engagement. Jadi kita ngumpulin audiens sebanyak-banyaknya di sana, dan ini yang nontonnya hampir 2 juta, hampir 2 juta, 1,9 M. Nah, konten engagement ini jangan lupa ya, kunci dari engagement ini adalah berapa banyak yang nonton, berapa banyak yang like, komen, dan share gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya teman-teman apa ya, bikin konten itu kelupaan CTA-nya. Minimal ya, minimal ajak mereka untuk berinteraksi, kayak misalnya mengajukan pertanyaan gitu kan, atau jangan lupa share dan sebagainya. Nah, itu apa ya, sepele tapi itu penting gitu. Mungkin teman-teman juga nge kalau misalnya buka status WA nih ya, kita buka status WA. Ada aja orang yang nge-share video TikTok. Nah, artinya orang yang punya konten TikTok itu berhasil. Berhasil dalam artian engagement dia bagus. Orang sampai nge-share si kontennya ya yang dari TikTok ke WhatsApp. Apalagi misalnya harus di-download dulu. Kan effort tuh kan. Belum lagi memori HP segala macam. Nah, berarti si kontennya itu bagus. Gitu. Jadi kalau kunci dari konten engagement ini, buat konten yang mengundang target marketmu, minimal untuk like, comment, dan share. Tuh. Nah, terkadang di konten engagement ini punya level kerumitannya masing-masing juga. Jadi misalnya udah bikin konten bagus-bagus nih, banyak yang like-nya, tapi sedikit banget yang komen, misalnya cuma 1 atau 2 orang. Oh, berarti si interaksinya harus dinaikin, misalnya wajib ada pertanyaan gitu. Pertanyaan ringan-ringan aja gitu, nggak usah yang berat gitu, nggak usah nanyain soal matematika, nggak usah gitu. Yang penting orang itu komen gitu. Komen atau nge-react. Tuh, makanya kalau konten engagement ini bisa pakai emosi di dalamnya. Kayak misalnya konten yang sedih gitu kan, biar orang kayak duh baper nontonnya gitu kan. Duh jadi ikutan sedih, siapa yang naruh bolong di sini segala macam gitu ya. Nah, jadi mengundang orang itu kayak mengundang emosinya kan, manusia gitu ya. Orang kayak gitu ya, mudah banget terpancing emosinya. Tapi jangan sampai juga kayak bikin konten negatif yang sampai bikin orang marah-marah, nggak usah ya. Minimal bikin orang seneng atau sedih gitu. Itu yang paling gampang. Kayak ini nih misalnya, konten ini kayak... Nah, kalau ini sih masuknya kayak aware. Kayak aware ya ke para muslimah, ternyata kamu itu kalau misalnya ngelakuin ini itu, tanpa disadari itu ada perbuatan dosa loh gitu ya misalnya. Nah, jadi mereka dapat nih aware-nya, oh iya, harusnya aku nggak boleh kayak gitu segala macam gitu. Ini untuk konten engagement pasti kebayang lah ya. Soalnya ini yang paling mudah dalam artian belum ada pembahasan bikin konten selling-nya gitu. Jadi tugasnya konten engagement itu judgment itu untuk narik audiens sebanyak-banyaknya. Oke, boleh-boleh sambil tanya, kita sambil jalan aja ya, biar
biar gak boring. Mana-mana tadi. Seberapa besar pengaruh hashtag? Gimana cara menentukan hashtag yang cocok dengan produk yang kita jual, misal skincare? Nah, ini dia hashtag. Hashtag ini memang punya power. Punya power ketika si TikTok, misalnya ngadain challenge. Kan sering tuh ya, si TikTok ngadain challenge hashtag apa gitu kan. Atau misalnya ada brand tertentu, misalnya Ruang Guru, Lemonilo, segala macam yang punya challenge yang berbentuk hashtag. Nah, itu dari segi algoritma, itu mantep banget tuh kalau misalnya kita ikutan. Cuman masalahnya, balik lagi ke target market. Gitu. Sedangkan kalau saya, hashtag itu saya gunakan sebagai kata kunci. Nah, karena TikTok ini, si sifatnya, dia walaupun si kontennya udah diupload setahun yang lalu, tapi ketika si konten itu masih rame sampai sekarang tetap bisa tayang gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya jualan skincare nih, tapi aku pakai hashtag Lemonilo deh biar rame kayak orang-orang. Nah, ketika suatu hari orang lain nyari skincare, rekomendasi skincare, nah jualan teman-teman nggak akan muncul. Si kontennya teman-teman nggak akan muncul. Sayang banget. Jadi kalau saran saya, hashtag itu digunakan sebagai keyword aja, sebagai kata kunci. Gitu. Soalnya saya juga pernah secara tidak sadar ya kayak searching referensi OOTD, pengen tahu kalau orang-orang kayak gimana gitu ya. Nah, tanpa sadar saya mencari kata kunci itu dan yang keluar pun bukan konten-konten baru tapi konten yang direkomendasikan di kategori atau di hashtag tersebut. Gitu. Itu sih menurut saya kalau untuk penggunaan hashtag. Tapi terserah kalau misalnya teman-teman, aku mau pakai hashtag Ruang Guru misalnya atau apa segala macam karena si marketnya masih masuk nih di sana. It's okay. Itu boleh banget kok. Cuman kalau misalnya udah terlalu jauh gitu ya. Saya target market teman-teman itu balik lagi ya misalnya kayak emak-emak gitu ya. Tapi si hashtagnya itu tempat misalnya anak-anak muda ngumpul, sayang kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya hashtag itu digunakan sebagai keyword aja, sebagai kata kunci. Gitu. Di TikTok itu harus menentukan target market yang benar-benar tepat ya Kak. Ya betul banget kayak Kak. Karena itu kan board luas gitu kan. Luas tadi yang menjadi kelebihan TikTok tapi sekaligus menjadi kekurangan. Jadi yang harusnya kita ngegayat, kan teman-teman punya karakter sendiri ya, target marketnya. Misal, kalau misal teman-teman jualan yang satu, misalnya jualan gamis, yang satu jualan daster. Nah, yang jualan gamis ini harus muslimah nih, gitu kan. Harus muslimah si target marketnya. Nah, yang jualan daster, bukan seorang muslimah juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting perempuan, yang penting ibu-ibu, gitu ya. Dan sampai spesifik itu kita filternya menggunakan konten gitu ya. Jadi kita nggak bisa pilih audiensnya sendiri gitu ya, aku mah nggak mau diikutin sama bapak-bapak misalnya, nggak bisa gitu kan. Karena TikTok itu memang kelebihannya board luas, cuman kekurangannya itu kita harus filter si target marketnya dengan konten-konten kita gitu. Kalau jualannya mahar, misal bikin konten yang anak muda masih masuk gak ya? Nah, bisa gak sih TikTok filter umur? Nah, ini indikator yang lain tentang target market adalah umur. Nah, sama saya juga dulu struggle banget gitu ya. Ini umur, target marketnya SBO harus sekian tahun gitu kan. Terus ada lagi ini CHM harus sekian tahun. Nah, itu beda-beda banget gitu. Tapi, kalau misalnya teman-teman lihat si insight, analis ya, kalau di TikTok kan namanya analis ya, untuk ngelihat si target marketnya saya perempuan sama laki-lakinya berapa persen, wilayah mana aja yang ngefollow teman-teman gitu kan, terus beserta apa namanya si umurnya, nah itu bakal muncul di sana kan. Nah, dengan usaha kita ngefilter menggunakan konten bisa dilihat dari analis itu, fitur analis tersebut. Jadi kalau misalnya nih ya, Kak Vivin itu udah bikin konten, ternyata yang nge-follow-nya masih di atas anak muda misalnya, oh berarti Kak Vivin harus ngeriset lagi konten seperti apa, trending seperti apa yang rame di anak muda
gitu kan. Apalagi kalau misalnya mahar, menurut saya nih ya, teman-teman saya pun kayak, wah lagi semangat-semangatnya ya. Kemarin pun udah menghadiri dua undangan pernikahan gitu kan. Itu lagi rame-ramenya, menurut saya itu hot banget loh kalau Kavipin. Tinggal kalau misalnya belum kebayang jualan mahar itu kayak gimana, kalau cara saya adalah riset punya orang. Nah, pasti kan ketika kita jual sesuatu ya, sebagus apapun produk, pasti ada yang lebih tinggi dari kita. Nah, cara saya adalah ngelihat, ini cara orang lain kayak gimana sih gitu. Kita pelajari, kita amati, tiru, tapi modifikasi versinya kita. Gitu. Itu sah-sah aja. Jadi nggak ada yang namanya konten itu fresh atau baru, sangat baru itu nggak ada gitu. Jadi kayak idenya punya siapapun itu sah-sah aja ketika kita recreate. Ya hukumnya TikTok itu memang kayak gitu. Jadi kalau saran saya, ketika teman-teman bingung, kak aku jualannya ini nih, misalnya handcraft gitu kan, atau misalnya jualan makanan apa, pokoknya yang tidak terlalu umum gitu ya, si produknya. Nah, itu justru bisa menjadi value tersendiri. Jadi ketika orang lain cuman jualan kerudung yang semua orang juga ada gitu kan, kerudung gitu, maksudnya banyak yang jualan kerudung. Nah, yang ngebedain di antara teman-teman dengan yang lain itu adalah si value-nya. Nah, nanti sambil kita bahas lah ya. Nah, kita lanjut dulu nih ke konten soft selling. Nih, ini salah satu video. Jadi sekarang itu saya pegang unit agensi ya Yuka Indonesia buat teman-teman yang tahu. Nah, di Yuka Indonesia juga ada jasa kelola TikTok-nya nih. Nah, ini Kadisa salah satu talent kami yang bikin konten soft selling. Oke, coba saya tanya sama teman-teman. Produk apa yang dijual sama klien kami ini? Ya, dengan ngelihat konten yang tadi. Quran, iya, betul banget. Yes, jadi ini konten soft selling itu kayak seolah-olah kita tidak berjualan gitu. Nah, di sini Kadisa itu mempraktekan. Jadi kan si Al-Quran ini value dari klien kami itu Al-Qur'annya Al-Qur'an traveling gitu. Jadi Al-Qur'an yang enak gitu dibawa kemana-mana. Karena si covernya cantik gitu kan, si ukurannya pas dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini di konten soft selling dibikin skripnya semulus mungkin gitu kan. Dikasih edukasi gitu, dikasih apa hadis atau dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran, tapi sambil ngepraktekin pakai produknya gitu. Jadi kayak kita terhanyut sama apa ya, sama pesan yang ingin disampaikan Kadisa, tapi kita ngeh gitu kalau itu tuh jualan Al-Quran. Nah, itu salah satu contoh dari konten soft selling ya. Buat teman-teman yang barangkali masih bingung konten soft selling itu kayak gimana sih, contohin dong gitu kan. Nah, kayak gini contohnya. Jadi buat konten tentang interaksi boleh, edukasi boleh, atau hiburan boleh, yang pokoknya yang berhubungan dengan produk teman-teman. Kalau tadi kan content engagement, kita nggak ngomongin produk ya, kita nggak ngomongin produk dulu, pokoknya kita nyari si audiens yang sesuai target market. Nah, kalau soft selling, masih nih kontennya tentang interaksi, edukasi, atau hiburan, tapi berhubungan dengan produknya teman-teman. Jadi udah mulai nge-awareness, ya, yang sebelumnya saya bilang. Jadi kita udah mulai nge-awareness orang bahwa kita punya produk ini. Gitu ya, tanpa menyebutkan ini adalah Al-Quran traveling, tapi orang-orang udah ngeh gitu ya. Ini Al-Qurannya bisa dibawa kemana-mana nih, gitu, dan lain sebagainya. Ya, seolah-olah tidak berjualan. Cakep banget nih strategi selling-nya, jadi gak kaku. Dan ketahuan kalau lagi jualan. Gak ketahuan lagi jualan. Iya, benar banget, Mbak Kiki. Ya, jadi teman-teman boleh mengikuti ya, atau jadiin video ini referensi. Oke, kita sambil lanjut ya, boleh kalau yang masih ingin bertanya.
Nah, kalau ini adalah tipe konten hard selling. Jadi, dalamnya nggak ada tentang edukasi, nggak ada interaksi, nggak ada, tapi langsung menunjukkan value si produknya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya udah biasa nonton konten, pasti ngeh gitu ya, konten yang TikTok banget itu kayak gimana. Nih kita tonton sekali lagi ya. Jadi dia itu langsung ngeliatin si value-nya, tanpa berkata-kata udah ngeliatin nih, ini sejadahnya ringan, misalnya kayak gitu ya, ini bahan mukenanya enak banget, segala macam. Tapi tanpa berkata-kata, udah kebayang sendiri. Ya, teman-teman boleh perhatiin lagi. Nah, gitu ya. Jadi cara dia ngeliatin value-nya pun, tadi yang ada seletingnya gitu ya, kan nggak perlu dicari. Ternyata mukena ini bagus banget loh, praktis banget. Misalnya kita tinggal pakai seleting, nggak usah pakai penitik segala macam. Kan nggak disebutin sama sekali gitu. Tapi dengan cara yang TikTok banget, yang tanpa apa ya, ya tanpa script gitu ya, tanpa voice over, tanpa teks, masih bisa dapat informasinya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kayak tadi ya, siapa yang jualan mahar tuh lupa. Ya, mohon maaf ya, pokoknya tadi yang bayang jualan mahar ya. Nah, ini bisa banget. Nah, oh ya Kak Vivin ya. Nah, kalau misalnya Kak Vivin misalnya jualan mahar nih. Bikin aja skenario gitu ya. Misalnya couple gitu ya, misalnya couple lagi jalan gitu kan, kayak tiba-tiba memasuki sebuah toko, terus pilih mahar. Kayak gitu, pokoknya nggak perlu yang kayak ngejelasin, aku jualan mahar gitu kan, harganya sekian-sekian. Kayak gitu nggak usah kalau di TikTok ya. Soalnya orang itu lebih seneng menikmati kontennya. Ketika kontennya udah oke, mereka bisa menerima informasi produknya. Setuju gak? Nah, kalau misalnya yang Kak Disa ini ya, misalnya si Kak Disa dari awal itu kayak udah jualan, aku dapat mukena loh, saya harganya sekian, sekian, sekian. Nah, buat orang yang tidak membutuhkan mukena, dia bakal nge-skip. Nah, tapi karena Kak Disa ini nggak ada script, nggak ada voice over, nggak ada teks sama sekali, orang pun kayak nonton konten. Awalnya nggak ngeh kalau ini jualan, misalnya dinikmati aja kontennya. Kayak gitu. Jadi orang itu bakal lebih menikmati si kontennya. Baru dia bisa menerima informasi produknya. Kayak gitu. Kayak misalnya jual, kan teman-teman di sini mungkin kebanyakan produk ya. Nah, beberapa peserta itu ada misalnya yang jualan, bukan yang jualan, apa sih? Yang punya kafe. Nah, misalnya punya kafe, punya rumah makan. Itu kayak gimana? Ya, bikin kontennya bingung gitu kan. Nah, bikin aja kayak misalnya konten komedi gitu ya, atau konten-konten drama yang bertempatkan di sana gitu. Jadi orang itu bakal fokus sama kontennya, tapi ketika orang melihat tempatnya bagus, menarik, mereka juga bakal tanya sendirinya, itu di mana Kak gitu ya, kebayang nggak teman-teman si konten kayak gitu? Saya nggak ada contohnya ya, yang tempat, sorry. Nah, pokoknya orang itu pasti bakal menikmati kontennya dulu, baru ke produknya. Jadi saya juga punya teman Kanovi ya, buat teman-teman yang baru ikut kelasnya. Nah, Kanovi kan dia selebgram tuh. Nah, selebgram dia kayak misalnya bikin konten. Kita bikin konten yuk ke kafe gitu. Terus ngeliatin dia berkegiatan di kafe gitu ya, pesan segala macam. Orang tuh bakal menikmati kontennya dulu baru nanya, itu di mana sih tempatnya? Misalnya kayak gitu. Ya, jadi itulah tips dari konten hard selling. Jadi kalau misalnya cara yang dulu kita langsung kayak jualan banget, misalnya nih ya, ada lipstick harga 10.000 misalnya. Itu sering banget saya menemukan ads kayak gitu. Itu kalau menurut saya untuk konten yang organik, nah kayak belum tentu orang itu membutuhkan lipstick 10.000 itu, belum tentu gitu. Tapi kalau kita bisa mengolah kontennya dengan baik, orang bisa tonton, itu orang yang awalnya nggak butuh bisa jadi butuh loh.
kayak misalnya apa ya, orang itu sebenarnya nggak butuh produknya, cuman kayak jadi apa ya, jadi pengen aja, pengen pakai gitu. Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu, keracunan TikTok nih gitu. Misalnya ada orang nih ya yang pakai Hermes masker rambut gitu ya. Padahal dia, si audiens mah sebetulnya tidak membutuhkan masker rambut tersebut, cuman kayak ngelihat orang bikin konten itu, jadi keracunan deh, jadi pengen beli. Nah, pernah nggak sih kayak gitu? Dan itu mujarab banget lah gitu kan istilahnya kalau dijadiin si konten hard selling. Boleh kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada strateginya nih. Strategi untuk ngoptimasiin kontennya teman-teman. Nah, biasanya si konten itu kalau misalnya ada trending tertentu, kan suka ada formatnya gitu. Ada format tertentu gitu ya dari si videonya. Nah, kalau untuk konten jualan, temukanlah value atau uniqueness dari kontenmu. Jadi ikuti tren terkini, amati, tiru, modifikasi dengan ciri khasnya teman-teman. Nah, termasuk penggunaan hashtag, sound challenge, dan segala macam itu boleh diikuti. Tapi dengan syarat, jangan kayak orang lain, tapi boleh ngikutin trendingnya menggunakan gayanya teman-teman sendiri gitu. Terus tampilkan hasil atau manfaat dari produk teman-teman. Jadi buat audiens itu percaya sama produk teman-teman. Ya, biar kebayang, aku langsung liatin contoh. Nah, ini dia poin yang pertama, be kreatif. Kalau misalnya produknya teman-teman itu udah biasa banget gitu. Misalnya di sini siapa yang jualan hijab pasti banyak banget. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman ngerasa value produk teman-teman tidak begitu berbeda dari orang lain gitu ya. Tapi kalau masalah konten itu yang bisa kita olah gitu. Jadi nggak apa-apa produknya biasa aja, tapi kontennya yang luar biasa. Nah, ini misalnya si klien ini jualan kardigan. Tapi kita bakal bikinin konten yang jauh yang out of the box lah gitu. Nih, contohnya bisa lihat ya. Nah, gitu ya. Jadi jadilah kreatif gitu ya. Kalau soal konten itu apapun produknya, kontennya itu bisa dimaksimalin sekreatif mungkin. Kayak tadi ya, kardigan udah jelas-jelas gitu kan, kancingnya di sini gitu ya, cara pakainya kayak gini. Nah, ada kardigan hex yang masih tetap estetik kelihatannya. Gitu kan? Mungkin bagi orang-orang yang masih awam belum kebayang, ternyata bisa ya digituin kardigan gitu kan. Nah, kayak gitu contoh dari konten yang kreatif gitu. Produkmu biasa aja, nggak masalah. Buatlah konten yang luar biasa. Oke, kita next. Nah, up to date dengan trending konten. Nah, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan karakter produk atau jasamu. Nah, buat teman-teman yang udah biasa nonton TikTok pasti udah gak aneh sama sound ini ya. Tapi kita bisa mengolah si tren tersebut menggunakan versinya kita. Nih, misalnya ini. Misalnya enggak ya? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya orang lain falling in love-nya gitu ya sama partnernya, nah kalau ini si talent ini falling in love-nya sama parfum.
gitu. Jadi itu yang dimaksud untuk memodifikasi tren sesuai dengan karakter produk atau jasanya teman-teman. Kebayang ya? Nah, next lagi nih. Ini visualisasikan apa yang target marketmu inginkan. Nah, buat mereka tergiur dengan produk atau jasa yang kamu tawarkan. Nah, ini apa konten yang saya buat sama rekan saya dulu. Ini jadi kita ngebahas tentang sekolah bisnis online gitu ya. Tentang kelas-kelasnya gitu. Gimana ikhtiarnya seorang bisnis owner yang dulunya belum apa-apa gitu ya, dengan ikhtiar, belajar terus gitu ya, praktek terus, akhirnya bisa sukses juga gitu kan. Nah, ini kita lihat aja kontennya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya, ini kan yang saya contohin jasa gitu ya, jasa atau kelas online kan, ini SBO. Nah, kalau misalnya teman-teman yang produknya itu barang, yang paling mudah itu untuk memvisualisasikan yang target market teman-teman inginkan adalah before after atau testimoni. Contoh nih, misalnya teman-teman jualan skincare buat anti acne, misalnya buat yang jerawat. Ya udah, gimana mereka bisa percaya adalah menggunakan video atau testimoni atau apapun itu yang memperlihatkan hasilnya. Nah, jadi before after itu yang paling mudah. Itu kalau misalnya teman-teman jualan obat nih, telangsing misalnya. Ya udah, before after itu yang paling manjur gitu kan. Cuman tetap harus real ya testimoninya, jangan yang dibuat-buat, itu enggak boleh gitu. Jadi visualisasikan apa yang target market teman-teman inginkan, itu bakal lebih mudah banget buat memancing mereka gitu ya. Nah ini experience aku untuk apa ya, masih sama tipikal kontennya sama yang tadi ya, yang sebelumnya, jadi mancing orang gitu ya atas keberhasilan dari produk atau dari jasa yang kita punya gitu. Nah, itu dia salah satu cara gimana kita menggiring opini orang gitu ya, untuk percaya sama jasa atau produknya teman-teman. Tuh, pasti teman-teman di sini juga ada yang produknya rare gitu ya, jarang. Nah, itu pasti bakal susah. Nah, makanya bisa pakai cara storytelling kayak gini biar mancing orang. Nah, ini konten yang dulu saya buat itu masuknya udah jadul gitu ya, udah cukup lama, ini kelas copywriting zaman dulu banget. Nah, tapi karena si kontennya masih naik, masih ada aja orang yang nanyain, masih ada nggak kelas ini gitu kan. Nah, itu kekuatan dari TikTok. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah FYP nih dulu, nah sampai sekarang itu masih bisa tayang di orang lain gitu. Itu sih yang pengen aku sharing di sini. Nah, ini contoh-contoh videonya bisa teman-teman tiru gitu ya, cara pembuatan kontennya gitu kan. Ini mungkin kita terlalu fokus banget sama konten, karena memang tujuan aku adalah biar teman-teman itu paham dulu gitu ya, untuk pembuatan konten itu, untuk triknya gitu, triknya nge-guide audience itu kayak gimana. Baru deh dari bikin konten aja bisa lancar kesananya. Kalau misalnya pakai TikTok Shop, tinggal buka, tinggal jalanin gitu. Kalau pengen ads, tinggal nge-boost konten yang udah-udah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pengen nge-ads, udah pengen buka TikTok Shop, nah awal mulanya itu dari pembuatan konten. Gitu. Makanya banyak banget yang buru-buru gitu. Kak, pokoknya aku pengen target followers segini gitu. Gak bisa, kita gak bisa ngandalin jumlah followers itu, gak bisa. Yang kita andalin adalah audience. Ya sama aja kalau misalnya di Instagram kita beli followers, tahunya fake semua kan, audiensnya juga
nol gitu, sebenarnya kayak yang nge-like-nya cuma 1-2 gitu, tapi followers-nya 100.000 misalnya, kan sama aja bohong. Makanya di sini saya menekankan banget gitu ya ke teman-teman, kalau pengen TikTok-nya rame gitu, pengen TikTok shop-nya banyak yang order segala macem, mulailah dari bikin konten yang bagus gitu. Ini cara bikin videonya gimana? Bikin kontennya. Proses. Nah, sebetulnya aku ada cara prosesnya ya, proses bikin videonya dari mencari ide, bagaimana memecahkan ide, apa ya, menguraikan ide itu menjadi konten siap posting. Itu sebetulnya aku ada step by step-nya. Cuman kan di sini kita sejam ya, nggak cukup. Nah, jadi teman-teman bisa ikut kelas yang full-nya, yang 3 jam. Nah, di sana kita bakal bahas lebih banyak lagi dari ini. Nih, pasti teman-teman juga pada penasaran, gimana yang bikin konten kreatif ya, pengen gitu kan. Pasti yang udah-udah juga kayak kepengen bikin kontennya bagus kayak gini, segala macam gitu. Nah, itu ada step by step-nya. Aku bakal share di lain kesempatan, di kelas yang full-nya. Nah, untuk yang sekarang, aku mau aku mau bahas yang bisa kita bahas dulu ya, kan kalau bikin video kepanjangan tuh ya, kita bahasnya. Oke. Di 3 menit terakhir ini kita tanya jawab aja ya Kak Hilmi. Kita tanya jawab aja yang bisa cepat nih gitu ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan Kak Hilmi. Boleh, boleh. Gimana caranya buat video jual produk untuk pemula kalau TikTok atau IG followersnya sedikit katanya? Nah, kalau misalnya yang ditanyain cara bikin videonya, cara bikinnya nih ya, kalau kan tadi cara bikin kontennya, cara menemukan ide, udah rada kebayang. Nah, kalau cara bikin videonya kayak gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman tadi lihat ya, yang talent-talent tadi kan, effort banget gitu ya, cara ngambil angle-nya gitu kan, segala macam itu effort banget. Nah, tapi teman-teman bisa mulai dari yang termudah dulu. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kan ini ada 2 video, tapi digabung tuh sama dia. Nah, setiap satu video kita namain 1 scene. Nah, kalau dia kan udah mulai, udah expert lah, bisa 2 scene, bisa lebih, itu gak masalah. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman coba dari 1 scene dulu, bikin video gitu ya, saya tinggal diedit, kalau misalnya pengen ada teks tinggal tambahin segala macam, itu mudah banget kok, bisa di shoot langsung dari kamera aplikasi, itu gampang banget ya. Jadi tinggal dicoba sih sebenarnya ya Kak Iis, kalau misalnya masalah teknis sebetulnya kita harus praktek ya, kita ya, harus praktek. Soalnya kalau dijelasin misalnya nggak tahu, belum tentu ngerti ya. Belum tentu ngerti gitu kan. Nah, tapi kalau praktek itu pasti udah, oh ngerti, ternyata ini tombol ini untuk ini, kayak gitu. Bener, bener banget Kak Hilmi. Satu pertanyaan lagi ya Kak Hilmi, katanya boleh, boleh. Kalau sistem dropship gimana Kak, katanya? Nah, kalau sistem dropship sebetulnya kan di metode pembeliannya kan ya, jadi teman-teman nggak nyetok gitu kan, tapi tetap orang-orang bisa jual beli di sana kan ya. Jadi kalau untuk masalah konten itu nggak ada masalah sama sekali. Itu kan selagi misalnya teman-teman dropship-nya di mana? Di Shopee nggak masalah. Kalau misalnya di TikTok Shop nggak bisa dropship misalnya ya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah maksain. Gitu. Toh orang juga banyak kok gitu kan yang pakai Shopee. Jadi kalau mau soal konten itu nggak masalah. Mau misalnya produknya dropship, apa namanya, PO misalnya. Bahkan produk jasa pun bisa. Nah, tadi kan saya juga udah jelasin kan gitu. Oke. Mungkin cukup sampai di sini aja ya Kak Hilmi kelas hari ini. Soalnya udah jam 5 juga nih. Makasih banyak, materinya daging banget. Oke. Okay. Nah, tadi juga ya, teman-teman juga tadi pada bantuin ya, ada yang nanya terus bantuin jawab, keren banget. Keren banget sih. Rame ya, seru banget. Iya, seru banget ya webinar hari ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di webinarnya.
besok kita masuk hari keempat ya teman-teman. Kita bakalan belajar tentang WA marketing bareng Kak Citra. Jadi jangan sampai kelewat lagi ya. Besok jam 4 juga sama kayak sekarang. Oke, seru. Oke, akhir kata dari saya, makasih banyak. Teman-teman seru banget, rame banget. Nanti undang aku lagi ya, kayak gitu ya. Nanti pasti kita sharing yang lain. Oke, makasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya banyak kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Kak Hilmi. Sampai bertemu besok di jam 4 sore, teman-teman. Dadah.